Ini dari lensa kamera ibarat melihat seorang bintang filem. Inilah dia. Saya cuba-cuba juga ya, kalau kita katakan bercakap mengenai profession ni, sebenarnya di penyiaran sendiri pun di bahagian belakang tabir sebenarnya mereka juga penting untuk memastikan kami yang bersiaran bersama anda pagi ini dapat menjayakan siaran dengan jayanya, dan juga terima kasih diucapkan kepada mereka yang turut sama-sama membantu bagi menjayakan sesebuah penyiaran dan sebagainya. Baik, kita akan bercakap berkaitan program MyVOC atau MyVOC, program yang dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia dan juga Komuniti Sukarelawan Belia Satu Malaysia dan juga sahabat Majlis Belia Malaysia, itu membabitkan 58 peserta yang datangnya dari 6 negara ASEAN. Pelbagai pengisian yang juga turut diberikan ataupun dikongsi bersama mereka yang turut terlibat dalam aktiviti seperti ini, dan kita akan saksikan pengisian ataupun bingkisan berkaitan program Jejak Khazanah Siri 2. Saksikan. Penjelajahan peserta komuniti sukarelawan Belia Satu Malaysia, MyVOC, dalam program Jejak Khazanah Warisan Bangsa melalui fasa kedua dengan menyelusuri Tanah Riau Indonesia sambil mengimbau kembali sejarah Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Johor, Kesultanan Siak dan Kerajaan Gasit. Memulakan konvoi dari Kota Dumai melalui wilayah Bukit Batu yang terkenal dengan sejarah Laksamana Raja di Laut sebelum melintasi Sungai Siak Indrapura untuk menuju destinasi Pekanbaru. Sepanjang perjalanan bersejarah itu, Barisan Urus Tia menyampaikan pengkisahan Kerajaan Melayu Melaka yang ada hubung kaitnya dengan Kerajaan Siak Indrapura, Kerajaan Gasib, dan kisah Sultan Melaka terakhir yang dimakam di Kampung Tua Pelalawan Riau menggunakan alat komunikasi dua hala yang boleh didengar pada setiap kenderaan peserta. Perjalanan peserta Jejak Khazanah Warisan Bangsa secara konvoi memberi satu lagi pengalaman yang cukup bermakna. Walaupun hanya membabitkan jarak 287 km, tetapi melalui laluan cukup mencabar dan tidak sama dengan jajaran jalan raya di negara kita. Pemandu yang dipilih untuk mengemudi kenderaan peserta adalah di kalangan mereka yang cekap dan telah biasa melalui laluan Riau, Sumatera Barat. Pemandu-pemandu yang menjalankan tugas dalam mengemudi perjalanan MyVOC Khazanah Warisan 2016 ini adalah pemandu yang terpilih di kalangan rakan-rakan yang terbaik. Sebabnya semua pemandu-pemandu memerlukan kewibawaan sebagai seorang pemandu, kerana jalan raya di Indonesia ini agak terhad. Sebabnya jalannya kecil, sebagaimana lazim biasa kalau kita dengan 100 km per jam, tetapi di sini kita hanya boleh memandu dengan kadar 50 km per jam. Kelok 9, salah satu laluan yang cukup unik, terletak kira-kira 30 km sebelah timur dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Dulunya, laluan Kelok 9 sangat sempit dan amat berbahaya. Namun pada masa ini, pemerintah Republik Indonesia telah membina jambatan layang sepanjang 2.5 km. Jambatan ini merentasi dan menyusuri dua dinding bukit terjal dengan tinggi tiang-tiang binaan setinggi 58 meter. Sempat singgah di Kelok 9 sebelum meneruskan perjalanan ke Bukit Tinggi, memberi peluang kepada peserta merakam kenangan melalui visual dan gambar pegun, selain mendapatkan informasi berkaitan Kelok 9 yang tercatat
sebagai salah satu produk pelancongan unik di Indonesia. Kebanyakannya peserta bila melalui penerangan yang diinfokan merasa begitu teruja untuk melalui perjalanan Kelok 9. Yang mana Kelok 9 ini adalah perjalanan yang begitu mengujakan disebab pendakian yang begitu tinggi, kelok-kelok yang banyak dan juga pemandangan yang indah. Kiri dan kanan kelihatan bukit Banjaran, Banjaran yang mengelilingi perjalanan. Jadi semua peserta merasa teruja. Pengkisahan khazanah warisan bangsa sepanjang perjalanan dengan peserta melihat sendiri lokasi yang diceritakan mudah difahami dan lebih memberi impak kepada 58 mereka yang terlibat. Budaya Minangkabau, kisah tarian kaca, paluan gendang, permainan tradisional yang terdapat persamaan dalam alam Melayu akan dikupas pada episod seterusnya. Izham Hadi Siddiq, selamat pagi Malaysia.